Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi galaian emas? Cubalah ke Arahnu CBP. Arahnu CBP? Ya, Arahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Arahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Arahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1300 887 650. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1300 887 650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخواني المسلمين، الحمد لله بارتموا لك بترتيب تذكرة رمضان bersama Radio IKIM, penerbit Siti Rohani dan saya Ustaz Muhammad Zawawi bin Yusuf. Masih lagi bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian untuk menambah ilmu, menambah kedekatan kita dengan ilmu Ramadan, dan kita pula pun berada di hujung-hujung Ramadan. Dan sebelum ini saya bercerita berkenaan, baru masuk episod berkenaan dengan Lailatul Qadar. Baru ni kita cerita ada 7 kelebihan Lailatul Qadar. Allah. Jadi kita kena berdoa, Allahumma ja'alna mimman yaqumu Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan, penuh dengan iman wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran, dapat ganjaran untuk masuk surga. Hari ini kita cerita sikit dulu sebelum kita tanda-tanda apa, kenapakah Lailatul Qadar itu Allah rahsiakan. Masya Allah, Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Kalau Allah tak rahsiakan, senang. Senang apa? Senang kita okey pakat tunggu semua. Kalau malam tu, kalau malam tu malam yang ke-27, jom pakat tunggu semua. Tunggu apa? Tunggu Lailatul Qadar. Malam pertama, kita pergi makan dulu. Malam kedua, kita pergi shopping dulu. Malam ketiga, kita bukan study, kita tidur. Tidur dulu. Malam ke-27, yes. Sebab kita dah tahu dah. Jadi tuan-tuan, hari ini sedikit elok kita tahu sikit apa rahsia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala rahsiakan? Semuanya Allah rahsiakan. Asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu. Asalnya Nabi tahu bila malam Lailatul Qadar itu. Tapi kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak beritahu pada sahabat, ada Nabi tengok ada dua orang bergaduh. Dua orang bergaduh, bertengkar. Kemudian Nabi leraikan pertengkaran dia. Dan sebab nak betulkan orang bergaduh, Arab kalau bergaduh, Masya Allah, mulut tangan sekali. Dan akhir sekali sebab pergaduhan itulah hilang berkatnya. Akhir sekalinya, Nabi Muhammad pun tak ingat bila sebenarnya malam Lailatul Qadar. Sebenarnya ada rahsia dia. Allahu Akbar. Menurut Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsir dia, Al-Kabir, dia kata Allah Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar ni ada beberapa wujuh. Ada beberapa sebab. Saya tahu, saya rasanya tuan-tuan dah tahu kot. Okey, yang pertama sekali. Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyembunyikan Lailatul Qadar sebagaimana Allah menyembunyikan beberapa perkara. Allah sembunyikan juga. Apa dia? Antaranya, Allah menyembunyikan akhfaridahu fit ta'at hatta yarghabu fil kulli. Kata Imam Fakhrul Razi,
Allah menyembunyikan redha Allah Subhanahu wa taala dalam segala ketaatan. Jadi redha Allah ni Allah sembunyikan. Kamu buat itu, kamu buat ini. Jadi bila kita tak tahu mana satu amalan yang Allah tambah redha pada kita, menyebabkan kita membuat-buat, bersemangat untuk buat segala ketaatan tanpa kita kita memilih. Sebab ada orang pilih yang ni buat semangat sunat tak payah sebab dia sunat. Sedekah tak payah, dia sunat, aku bayar zakat. Jadi bila kita tahu redha Allah ada kepada semua dalam taat, maka dia akan mendapat kita redha. Contohnya taat, kita buat sunat, taat kita bantu isteri, bantu suami, taat kita bantu anak-anak kita, segala kebaikan. Satu. Yang kedua katanya, Allah menyembunyikan ghadabahu fil ma'asi. Maknanya dalam maksiat yang kita buat tu, Allah sembunyikan kemurkaan dia. Kenapa? Liyahtarizu anil kulli, supaya kita meninggalkan semua jenis kemurkaan Allah, jangan buat. Sebab nanti maksiat jangan buat. Maksiat kecil ke, maksiat besar ke. Sebab nanti ada kemurkaan Allah. Bila Allah murka kita, segalanya tidak menjadi. Bayangkan, kita pinjam nyawa dengan Allah. Rezeki dengan Allah. Hidup dengan Allah. Apa lagi? Kita punya kesihatan dengan Allah. Kita punya masa depan dengan Allah. Kita punya makan minum dengan Allah. Jantung kita dengan Allah. Tiba-tiba kita durhaka kepada Allah. Bila kita durhaka, Allah murka. Bila Allah murka, tak ada lah yang paling menakutkan. Yang kedua, Allah menyembunyikan waliyahu. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia yang ramai. Kita pergi kerja, kita pergi ke masjid, kita ke ofis, kita tak perasan. Ada orang macam biasa-biasa je. Tapi dia boleh jadi dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi. Jadi sebab itulah Allah sembunyikan wali dia. Kenapa? Supaya kita memuliakan semua orang. Muliakan semua orang. Tanpa mengasingkan. Sebab kadang-kadang kita nampak orang tu koman je. Tapi rupanya dia disayangi oleh Allah Ta'ala. Jangan hati-hati. Kemudian Allah menyembunyikan istijabah. Doa Allah ni ijabah fid du'a. Doa-doa kita ni Allah sembunyikan. Allah tak beritahu yang ni aku terima, yang ni aku terima. Supaya apa? Supaya kita, apa dia? Berdoa semua doa. Kita tak pilih-pilih. Tempat ini kita berdoa, waktu ini. Sedangkan waktu lain kita tinggal, kita kena berdoa setiap masa, setiap tempat. Kemudian Allah menyembunyikan nama-nama Allah supaya semua nama-nama Allah kita agungkan. Kemudian Allah menyembunyikan pula qabul taubah. Taubat kita ni Allah tak beritahu tu. Tapi Allah sembunyikan. Supaya apa? Supaya kita bila salah je, tu bertaubat. Dosa je, bertaubat. Dosa je, bertaubat. Dan lagi satu, Allah menyembunyikan mati. Mati supaya kita takut nak buat segala-galanya. Mati Allah sembunyikan. Ada orang mati terlekat tulang. Ada orang mati bergaduh dengan suami. Mati. Ada orang kena jantung. Dan sebagainya. Jadi Allah sembunyikan. Kenapa? Supaya anda berawas dan berjaga-jaga. Dan Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar ni. Kenapa? Supaya anda memuliakan seluruh malam-malam akhir Ramadan. Itu dia. Sebab yang pertama, kenapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Okay. Yang kedua, kata Al-Fakhrur Razi, kenapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Dia kata, Lau'uyinat Lailatul Qadar, wa ana a'lamu. Kalau anda tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Dah tahu dah contohnya malam 27 hari bulan. Contohlah. Malam tu pula malam yang sangat agung. Malam yang sangat hebat. Tiba-tiba anda dah tahu dah malam tu. Anda melakukan maksiat. Anda mungkin terlibat dalam syahwat buat dosa. Anda buat maksiat. Pada malam Lailatul Qadar. Jadi anda buat dosa, maka dosa anda tu sangat besar. Besar yang pertama sebab malam Lailatul Qadar. Dosa keduanya sebab anda tahu malam tu, malam itu qadar. Dah tahu malam besar, malam mulia, buat dosa juga. Jadi sebab itu Allah sembunyikan supaya kita tak perasan. Kalau buat dosa pun tak perasan. Daripada kita betul-betul orang panggil tunggu malam itu qadar, patutnya kita tak buat dosa, kita bertaubat malam tu, malam segala kebaikan ada, tiba-tiba kita buat dosa. Kenapa? Sebab kita tahu. Okay, ada satu cerita tuan-tuan. Satu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Sayyidina Ali dalam Masjid Nabi, berjalan
Maka ada seorang sedang tidur. Nabi kata, wahai Ali, cuba gerak orang tu suruh dia berwuduk. Bangun. Baiklah. Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, innaka sabaqun ilal khairat. Kamu kalau buat baik, memang orang yang berebut-rebut nak buat baik. Tapi kenapa hari ni kamu suruh aku yang gerak? Sebab bila gerak orang tidur, boleh pahala. Suruh berwuduk, lagi pahala. Kata Nabi SAW, dia kata orang yang tidur ni, kalau aku gerak, dia dah tahu aku gerak. Tapi dia mengantuk, dia tak bangun. Bila tak bangun, dia akan dosa besar. Sebab Nabi ni bila suruh, Allah SWT sebut, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kamu kena taat Allah, kena taat Rasul. Kalau tak taat Rasul, kamu dosa besar. Jadi, nak bayangkan Nabi kata, kalau aku gerak, dia tak bangun. Nabi suruh jadi wajib. Tiba-tiba, Nabi gerak tak bangun. Kenapa? Dia tahu Nabi. Jadi, dosa besar. Jadi, Nabi tak nak sahabat tu yang tidur tu dosa besar. Maka beliau suruh Sayyidina Ali gerak. Sebab Sayyidina Ali kalau gerak, kalau orang tu tak bangun pun, dia tak berdosa. Sebab Sayyidina Ali bukan Nabi. Jadi, sebab itulah. Tuan-tuan, kita ni, kalau dah tahu malam tu, malam Lailatul Qadar, kita buat dosa juga, buat jenayah juga, maka berganda-gandalah dosa kita. Jadi, sebab itulah, Allah sembunyikan ke malam Lailatul Qadar itu. Subhanallah. Okey. Muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kalau kita tahu malam tu malam Lailatul Qadar, pahala banyak kan? Bagus. Tapi kalau malam tu kita buat dosa lagi sekali. Buat dosa, maka kita akan terlibat. Sekali buat dosa, maka iqabun, maka balasan derhakanya alfu syahri. Alfu syahri. Kalau malam tu anda mengumpat, anda buat maksiat, pahala anda, dosa anda macam 1,000 bulan. Jadi, tak langsung patut-patut boleh pahala yang berganda, tiba-tiba dosa berganda, ganda. Faham tak? Tak faham ni? Faham. Yang ketiga, kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar itu? Sebab Allah sembunyikan, kata beliau, dia kata, Allah sembunyikan sehingga yajtahid al-mukallafu fi talabiha hatta yaktasiba thawab al-ijtihad. Apa katanya? Dia kata kalau Allah sembunyikan, jadi kita pun tak tahu malam mana malam Lailatul Qadar. Kita pun carilah. Ada orang tidur kat masjid, orang pergi iktikaf, ada orang tak tidur malam, ada orang pula kamu tidur, aku gerak. Aku bangun, kamu tidur. Dia bertukar-tukar. Okay, sekarang aku bangun. Kamu tidur dulu. Aku ibadah. Dia pun tidur setengah jam. Setiap. Bila mengantuk, aku mengantuk. Dia gerak balik. Kamu bangunlah. Aku dah mengantuk. Sampai tidur sekali. Tiba-tiba malam tu mungkin tak kena malam Lailatul Qadar. Ulama kata, walaupun malam tu tak dapat Lailatul Qadar, tapi anda dapat pahala mencari Lailatul Qadar. Hatta yang terhidup. Kita bersungguh-sungguh tu mencari Lailatul Qadar tu pun dikira sebagai sawabul ijtihad, pahala mencari. Jadi pahala mencari itu pun sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yang keempat, kenapa Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar? Kenapa Allah sembunyikan? Okey, kata Fakhrul Razi ni, "Anna al-'abda idza lam yatayaqqan Lailatul Qadr, fa-huwa yastayqidu fa'ati fi jami'i." Dia kata kalau dia tak yakin mana satu malam pada hari, maka dia akan beriktiraf supaya taat mendekati Allah Ta'ala, buat baik. Jami'i layali Ramadan. Setiap malam-malam-malam Ramadan. Setiap malam Ramadan. Ala raja'ana urubama kana. Dengan harapan mudah-mudahan malam ni malam Lailatul Qadar. Sudah malam ni, malam 22. Esok aku cuba lagi. Mana tahu kalau malam ni malam Qadar. Aku pun cuba-cuba lagi. Okay, tak apa. Besok 23. Malam ni mungkin Lailatul Qadar ni. Maka aku pun cuba lagi. Semayang tahajud. Jaga. Apa nama ni? Masuk kaki dalam baldi. Kenapa? Supaya mata tak tidur. Contohnya. Kunci jam dan sebagainya. Kemudian besok cuba lagi. Malam lusa cuba lagi. Anda tahu? Fayubahillah ta'ala bihimul malaikah. Allah berbangga. Malaikat pun berbangga kepada orang yang mencari malam ni, mencari malam ni, mencari malam ni, mencari malam ni. Kemudian
ada ayat wayaqulu kuntum taquluna, Allah beritahu kepada malaikat. Allah kata malaikat, kamu dah katakan ada malaikat kan. Dia kata manusia ni yufsiduna wa yufsikud dimana. Ada malaikat dia tanya Allah, ya Allah, kamu nak cipta Adam ke? Kamu cipta Adam kan? Mereka ini apa nama Adam, umat Nabi Adam kan berperang, berbunuhan, menumpahkan darah. Baik, kami nak nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jadi pada malam pada tu kita cari malam ini, malam kedua ketiga. Jadi bilalah bersungguh kita cari tu, Allah tanya malaikat. Allah berbangga dengan kita ni dengan tanya malaikat. Ay malaikat, dulu kamu cakap anak Adam ni menumpahkan darah dia, merosakkan bumi. Cuba tengok yang ini. Bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar, walaupun malam tu tak betul, tapi dia mencari sehingga Allah berbangga dan Allah ungkitkan kemuliaan kita di hadapan malaikat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, jadi kitalah bila kita ni nak, bila kita nak cari malam Lailatul Qadar, makna apa nak cari malam Lailatul Qadar itu bermakna kita memang mengharapkan satu benda yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah pula menyembunyikannya. Maka Allah akan menggandilkan kita sebab mencari. Akhir sekali, kalau kita cari tiap-tiap malam, confirm kita jumpa. Sebab satu malam tu memang ada. Tetapi mereka yang mencari. Sebab itu Lailatul Qadar, kena cari. Jangan tunggu. Kalau tunggu, anda akan terdapat. Kalau mencari, anda akan bersungguh. Semoga tahun ini kita berjumpa lagi sekali dengan malam Lailatul Qadar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank Pertama CBP. Hubungi 1-300-887-650 atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. Kat mana ya aku nak dapatkan pembiayaan menerusi galaian emas? Cubalah ke Arahnu CBP. Arahnu CBP? Ya, Arahnu CBP terdapat di seluruh Malaysia dan menawarkan jumlah pembiayaan maksimum sehingga RM350,000 dan wang tunai sehingga 75% daripada nilai emas. Bukan itu sahaja, pembiayaan Arahnu CBP ini adalah patuh syariah. Barang gadaian dijamin keselamatannya dan kadar keuntungannya tetap sehingga tempoh matang. Wah, menarik tu. Jom ke Arahnu CBP sekarang juga. Untuk maklumat lanjut, layari www.cbp.com.my atau hubungi 1-300-887-650. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IJIM, Inspirasi Inforia Islami. Ira, buat apa tu? Toki, saya tengah nak bersedekah di sumangan.com. Guna phone je. Oh, Ira pun guna sumangan.com? Sebenarnya, memang banyak pilihan kebajikan di sumangan.com. Ya, Toki. Semuanya di hujung jari je. Di sumangan.com, kita boleh bersedekah, berzakat dan berwakaf. Ha, nak buat akikah dan korban pun boleh. Betul tu. Sumangan.com memudahkan kita buat kebaikan. Dah buat baik hari ni? Jom layari www.sumbangan.com. Sumbangan.com memudahkan kebaikan. Di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Food Truck Free Meals on Wheels akan mengedarkan juadah berbuka puasa kepada golongan yang sakit telantar dan terbatas pergerakan. Justru, Yayasan Budi Ihsan Malaysia ingin menjemput pendengar Radio IKIM untuk bersama-sama membantu dengan menyumbang kepada golongan yang sakit telantar dan terbatas pergerakan ini melalui program Free Meals on Wheels. Layari laman sesawang kami ybin.org.my atau hubungi kami di talian 019-621-4005. Anda mencari Al-Quran untuk Ramadan kali ini? Karya Bestari punyai banyak pilihan untuk anda semua. Mempunyai terjemahan ayat dan perkata menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Dilengkapi panduan tajwid berwarna, wakaf dan ibtida atau tafsiran ayat memudahkan anda membaca dan memahami Al-Quran. Punyai warna dan saiz mengikut keperluan anda serta ada kelulusan KDN. Dapatkan sekarang di www.karangcraftmall.com untuk harga promosi. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki masjid Al-Salah telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan terkendala. Bagaimana menderma boleh mengalirkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Maklumat lanjut 012-378-2519, 013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com. Balik Pulau Pinang 102.7 FM.
nilai-nilai bersama IKIM. Amanah. Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan. Sama ada amanah itu merupakan tugasan, satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bermerti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin, di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan teladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan peribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri, di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan peribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita untuk bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja peribadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Ramadan bulan penuh keberkatan. Bagi berkongsi fadilat istimewa ini, Yayasan Sofa membuka peluang kepada umat Islam di Malaysia untuk berinfak bagi pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban Negeri Sembilan. Kompleks yang bakal menempatkan lebih 3,000 pelajar tahfiz ini juga bakal menjadi pusat sehenti penganjuran majlis ilmu untuk umat Islam. Semoga dengan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT menjadi asbab tertegaknya institusi dakwah ini nanti. Ayo bersama merebut peluang ini dengan berinfak ke www.yayasansofa.com.my atau akaun CIMB Yayasan Sofa 8601-881873. Layari FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Assalamualaikum dan salam saham. Mencari peluang untuk melangkah ke dunia pasaran global? Mula melabur dengan saham nama-nama besar di Amerika Syarikat serta pasaran global yang lain dan perluaskan portfolio anda bersama CGS CIMB iTrade Islamic hari ini. Semuanya online, mudah dan patuh syariah. Layari cgs-cimb.com.my untuk maklumat lanjut. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kebaikan berinfak. Surah Al-Baqarah ayat 261. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dia Maha Mengetahui. Marilah menyumbang untuk pembinaan masjid pertama Bandar Bukit Beruntung melalui akaun Public Bank Berhad 3814-218436 atau layari masjidbukitberuntung.com. Letih, penat, dah 10 akhir Ramadan ni macam mana nak buat ibadat? Jom bersama saya Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi meningkatkan kecerdasan dan kecergasan di 10 akhir Ramadan ini dengan susu Faiz. Promosi pembelian 3 perisa susu Faiz. Coklat, vanila dan stroberi hanya dengan RM100 sahaja. Hubungi 011-1853-4742. Ingat, susu Faiz. Ada harta pun kena tinggal. Ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa. Ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas.
Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Syed Siajuddin Perlis. Love.
Inspirasi, Inforia, Islam. Semuanya di